Diva Krisdayanti Kris pada pemilu legislatif 2024 dipastikan gagal balik lagi ke Senayan. Karena berdasarkan rekapitulasi KPU Republik Indonesia, perolehan suara sang artis Indonesia tersebut hanya mendapatkan 70.082 coblosan. Penyanyi sekaligus politisi PDI Perjuangan yang bertarung di Dapil Jawa Timur 5 dalam Pileg 2024. Di dapil tersebut, perolehan suara artis penyanyi Indonesia Kris Dayanti ini kalah saing oleh rekannya sesama calon legislatif PDI Perjuangan. Bahkan raihan suara watan istri Anang Hermansyah itu turun drastis dibandingkan saat pilik tahun 2019 yang mampu meraup 131.131 suara dengan partai dan dapil yang sama. Kris Dayanti harus menelan pil pahit atas kegagalannya. Namun diva musik yang akrab dengan sapaan KD itu masih tetap berkantor di Senayan. Ia harus menyelesaikan masa tugasnya sebagai anggota legislatif DPR RI periode 2019 sampai 2024. Dengan begitu, Chris Dety pun masih berhak menerima THR terakhirnya pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Nominal tujangan hari raya biasanya sama dengan gaji pokok pegawai yang diterima dalam setiap bulannya. Aturan tersebut berlaku di berbagai sektor. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Garis Miring 2000 mengatur besaran gaji pokok untuk pimpinan dan juga anggota DPR RI sebagai lembaga tertinggi atau tinggi negara. Selain gaji pokok, para pejabat tersebut juga mendapatkan sejumlah tunjangan dan fasilitas. Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Setjen DPR RI No. KU.00 garis miring 9414 garis miring DPR RI garis miring 12 garis miring 2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520 Garis Miring MK.02 Garis Miring 2015. Adapun untuk nominal gaji pokok pimpinan, dalam hal ini Ketua DPR RI setiap bulannya yaitu sebesar Rp5.040.000. Sedangkan Wakil Ketua atau Pimpinan DPR RI menerima gaji pokok per bulannya sebesar Rp4.620.000. Untuk anggota DPR RI, seperti halnya Diva Musi Krisdayati yang juga sebagai anggota DPR RI, Nominal gaji pokoknya setiap bulan empat juta rupiah. Kemudian, pimpinan DPR RI dan anggotanya mendapatkan tunjangan yang meliputi tunjangan jabatan rp juta rupiah, tunjangan PPH satu juta rupiah, dan tunjangan beras seratus sembilan rupiah. Ada juga uang sidang atau paket sebesar dua juta rupiah, tunjangan istri empat ratus rupiah serta tunjangan anak sebesar Rp168.000. Bukan cuma itu, anggota DPR RI juga mendapatkan beberapa tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kehormatan, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Lalu tunjangan komunikasi intensif dan bantuan langganan telepon dan listrik bagi setiap anggota DPR RI. Berujuk pada perhitungan tersebut, maka setiap anggota DPR RI, termasuk Diva Musik Kristianti yang saat ini masih duduk di Senayan, setidaknya akan menerima THR 13,2 juta rupiah. Dengan rincian tunjangan jabatan 9.700.000 rupiah dan gaji pokok 4.200.000 rupiah.